hari ini saya nak share dengan korang mengenai satu badan uniform yang dikenali sebagai Syscord. Ramai sebenarnya yang tak tahu Syscord ni apa. Syscord ni merupakan singkatan bagi sukarelawan siswa-siswi correctional yang berada di bawah Jabatan Penjara Malaysia. Ianya baru je ditubuhkan pada tahun 2013 dan tak semua IPA ada. Yang ada hanya di UUM, UNIZA, UTHM, UNIMAP dan UMK. So, sangat-sangatlah beruntung warga UNIZA diperkenalkan dengan Syscord ni lah. Benda yang jarang kita temui. Once kalau kita explore, of course lah kita akan gain more different experience yang tak ada dengan orang lain, betul tak? Basically dalam Syscord ni kita akan belajar mengenai asas kawat kaki, asas menembak, ilmu volunteerism dan asas counselling. Yang paling menarik sekali, Syscord merupakan satu-satunya badan uniform yang mempelajari ilmu seni mempertahankan diri yang dikenali sebagai sentap, seni tangkas penjara, yang menggabungkan beberapa seni pertahanan diri yang lain seperti seni senap Melayu, taekwondo, muay thai dan teknik control and restraint. Menarik tak menarik? After kita join Syscord ni sebenarnya banyak perubahan demi perubahan yang berlaku. Sepertinya kita lebih disiplin dengan sesuatu perkara. Bila kita disiplin dengan sesuatu perkara, automatik kita punya masa pun terjaga. So kita boleh susun jadual kita. Selain itu, soft skill kita pun akan meningkat. Sebenarnya soft skill kita ada banyak, korang boleh google. Okay. Mengikut statistik pengajian tinggi 2018 yang dikeluarkan oleh KPM, seramai 124,350 graduan yang dah graduate. Dan daripada jumlah itu, seramai 31,511 graduan yang masih menganggur. Sebenarnya banyak faktor pengangguran dan antara salah satu sebabnya disebabkan oleh kurangnya soft skill ni lah. So rugilah kita as mahasiswa belajar dekat universiti tapi kita tak asah soft skill kita. Benda tu sangat rugi, okay? So yeah, tu je lah. Serba sedikit mengenai Syscord dan perubahan yang berlaku dalam diri.